الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffar wal munafiqin. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikan wahai santri sekalian dimuliakan Allah. Surat Al-Hajj ayat 78 tadi adalah menjelaskan kesungguhan seorang hamba untuk berjuang di jalan Allah. Laksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan. Ya, yang disampaikan di sini kalimat paling atas yang paling utama yaitu Al-Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu findai haqqa jihadi. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Wajtabakum wa maja'ala alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Kalian datang kemari, Allah pilih. Ingat itu. Allah tekankan kalian untuk istiqomah di sini. Jangan mencampur adukkan antara hak dan batil. Jangan. Istiqomah dengan hal yang baik. Istiqomah
dengan amal soleh, jauhi maksiat. Ya. Millata abikum Ibrahim. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dengan kitab ini Al-Quran. Agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu. Agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Kita harus menjadi saksi bagi segenap manusia. Apa? Melaksanakan perintah Allah. Kemudian menyampaikan. Melaksanakan amanah. Kalau kita dulu di sini sudah ngantuk, sudah berpikir di luar terlalu banyak, padahal Allah sampaikan bahwa semangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguh. Ya. Sampaikan di sini, jelas ini. Ya. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dengan kitab ini Al-Quran agar kamu, agar Rasul dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas semua segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat. Tegakkan sholat di sini, menegakkan sholat. Kesungguhan dalam melaksanakan sholat. Supaya apa? Mencegah perilaku buruk, mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah. Kalau masih maksiat berarti sholatnya tidak karu-karuan. Tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kepada ajaran Allah. Pegang teguh. Ajaran itu di mana? Di firman, di Al-Quran ini ajaran. Memegang teguh ajaran ini. Menyimak. Ya. Jelas sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Menurut Tahrim 9. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW. Kepada kita. Ini bentuknya perintah. Dan harapan. Ya, jadi hanya perintah saja, tapi harapan kepada Nabi yang mulia dan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wahai Nabi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina. Dipanggil wahai Nabi oleh Allah. Panggilan yang sangat lembut, maha lembut. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Perintah dan harapan. Karena kasih sayang. Daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan kepada umatnya Rasulullah SAW. Waglut alaihim. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini ditanyakan sama Zainuri kemarin. Bersikap keras kemarin yang Fakir sampaikan. Bukan bentak-bentak, bukan marah, bukan. Kita sebagai orang beriman, laksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tidak takut, tidak khawatir bahwa amaliah kita akan jadi pertentangan. Karena kita membawa yang hak. Kemudian menyampaikan yang benar. Jika melihat kebatilan kita sampaikan. Berani mengingatkan, maksudnya begitu, dengan tegas. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
Tempat mereka adalah neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat kembali. Fokus untuk menyampaikan yang hak. Tentunya kita laksanakan dulu. Kita istiqomahkan dulu. Tidak bermaksiat, wahai anakku, ini masih tersinyalir ada yang maksiat kepada Allah. Bahkan terang-terangan lagi. Ya. Buka firman Allah Al-Imran 145. Karena Allah berfirman, "A'udzu minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi idznillahi kitaban mu'ajjala." Setiap orang yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Dengan ingat kematian kita apa kenapa? Kita akan semangat beribadah. Kita akan berhati-hati tidak maksiat, jangan menerjang maksiat kepada Allah. Menerjang maksiat artinya maksiat perilaku yang tidak baik. Perilaku yang keji. Berani menantang Allah. Apalagi duduk di majelis yang seperti ini. Amma yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mengendaki pahala dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala dunia itu. Hadir ke majelis, tidak lillahi ta'ala, tidak punya harapan kepada Allah. Punya tujuan yang lain. Apalagi kemunafikan yang masih nempel pada kita. Na'udzubillah min zalik. Istiqomah tapi masih maksiat kepada Allah. Ini munafik. Diperintahkan untuk memerangi oleh Allah. Sampai disampaikan, "Ya ayuhan nabi." Ya, wahai nabi. Ini peringatan besar bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah tapi maksiat dengan terang-terangan. Wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Menjaga daripada maksiat kepada Allah. Tidak hanya menjauhi, menjaga. Menjauhi dan menjaga daripada perilaku maksiat kepada Allah. Bukan sengaja, tapi menjaga. Ya. Wasanajiz syakirin. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ini bersyukur ya. Rukuk sujud kita itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Zahiran batinan. Ada wujudnya, ada bentuknya. Yang bermaksiat setelah melakukan ibadah. Itu namanya munafik. Ya, itu munafik. Kalau kita ibadah, setelah itu kita maksiat kepada Allah. Kalau seperti itu, azabnya dekat. Ya, Al-Fakir peringatkan ini. Ya. Jadi semua yang ada di sini. An-Nisa 74, di sana Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyuqatil fi sabilillahi allazina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah." Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dengan dunia, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan, saya kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat. "Man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Ya. Barang siapa maksudnya yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan, saya kami kelak menganugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Ini janji. Ya. Kemudian Al-Anfal ayat 60. Sana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mas tata'tum min quwwati wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi
wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bersiapkanlah untuk menghadapi mereka, ya, bersiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda, ya. Persiapkan amal ibadah kita untuk menghadapi serangan-serangan bisikan yang tidak benar, yang tidak baik, untuk menghadapi hiruk pikuk dunia yang seperti ini perlu istiqomah, perlu kesungguhan. Dengan persiapan yang kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, saya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. Ya. Ketentuan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan ketentuan kepada kita baik dan buruk. Sudah, apa kita sampaikan itu? Kau pilih yang buruk, maka kau akan menuju ke sana. Kau pilih yang baik, kau akan ke sana juga. Ya. Apa yang Fakir sampaikan tadi, yang dibaca kalau Fakir tadi itu, adalah untuk apa? Untuk mengingatkan kembali kepadamu bahwa ketentuan Allah sudah terstempel pada kita masing-masing. Cuman kita memilih, Allah berikan itu. Kenapa diberikan memilih? Karena Allah berikan pandangan, pikiran, hati, pendengaran untuk bisa memilihnya. Ini akan bertanggung jawab kami anakku dimuliakan Allah. Di sisi Allah akan bertanggung jawabkan ini. Bukan sekedar saja. Ya. Hati-hati dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Allah ambil sekonyong-konyong sehingga kita berputus asa, semakin dapat satu dosa yang besar keputus asaan itu. Ya. Disampaikan di sini, ya. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. Kan sudah disampaikan itu. Ya. Tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan selama itu benar. Selama itu baik. Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah akan tambahkan amal bahkan kepada kita. Jadi Allah mudahkan kita melaksanakan amal soleh. Ya. Persiapkan di sini, Allah tambahkan. Ini firman ini adalah untuk menyampaikan kepada kita supaya kita yakin bahwa Allah menambahkan kekuatan kepada kita. Wa'iddu lakum ma stata'tu min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ya'lam la ta'lamu nahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Jelas ini nih. Ya, diminta untuk mempersiapkan istiqomah begini, persiapkan. Yang kita anggap enteng keseharian kita seperti ini. Ya. Ini perilaku yang baik, ini adalah kemenangan yang besar. Inilah kemenangan orang-orang beriman kalau kamu seperti ini. Ya. Kemudian At-Taubah 111 buka di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli orang dari orang-orang mukmin dari diri dan harta mereka dengan surga yang Allah pertuntukan bagi mereka. Menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah. Dan kita yakin karunia Allah akan pasti berikan kepada kita. Rezeki yang barokah, kesehatan, ya, keutamaan daripada ibadah-ibadah yang baik. Allah akan pilihkan keadaan yang terbaik bagi kita. Kan sudah. Ini penting untuk diketahui.
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alai haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Ya. Mereka berperang dengan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Dan itu adalah janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Janji yang benar. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bih. Wadzalika huwal fawzul azim. Ya. Siapakah yang lebih mendapati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, paham dengan jual beli tadi? Sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, ya, di atas tadi, ya, kesungguhan menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, hartanya, jiwanya untuk di jalan Allah, ya, semaksimal mungkin maksudnya di sana, semaksimal mungkin mampunya berapa, yang penting ikhlas untuk berjuang ini maksudnya, ya, kemudian di Hujurat ayat 15 sampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, ingat ya, lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ragu-ragu ini akan membawa kita pada maksiat. Pahami ini. Ragu-ragu akan membawa kita pada maksiat kepada Allah. Itu karena ragu-ragu. Oh, dari dulu kok gini saja. Gak ada perubahan. Ah, maksiat saja. Nyata perubahannya. Menuju pada kehancuran. Suka melihat kehancuran. Minta bukti rusak dan hancur. Itu bukan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad dengan harta dan jiwa. Itu sudah belum? Harta dan jiwa. Walaupun sedikit. Mampu sedikit-sedikit, mampu banyak-banyak. Yang penting apa? Lillahi ta'ala. Ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Kemudian di As-Saff ayat 14 surah Allah berfirman A'udzu minasyaitonir rajim kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Orang yang beriman jadilah penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah para penolongku menuju kepada pertolongan Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Nah, pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kufur, ingkar kepada Allah. Lalu kami menguatkan orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka sehingga menjadi orang-orang yang menang. Fakir butuh pertolongan dan bantuan dalam berjuang di jalan Allah. Ini sesuai apa yang Allah firmankan ini. Gak bisa sendiri. Hanya orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh hadir membawa hatinya dan akal fikirannya di sini bukan di luar. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, sungguh-sungguh. Ya.
Ini yang perlu. Kesungguhan ini yang penting. Ya. Maka Al-Fakir berharap kepada kita semua. Yang merupakan harapan Allah wa Rasul. Allah dan Rasulnya. Bahwa kita sungguh-sungguh. Kau duduk di sini seperti ini. Di luar pun kau seperti ini. Bukan munafik. Di sini kau bagus. Di luar kau maksiat kepada Allah. Maksiat besar lagi. Itu kau lakukan. Maka kamu akan tergiling. Kau akan hancur. Itu akan cepat terjadi. Kalau kamu duduk di sini. Kau maksiat di luar sana. Ya. Itu berbahaya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ragu. Keraguan, ketidaksungguhan dalam perjanjian Allah. Akan buat kita putus asa. Putus asa itu akan berbuah maksiat kepada Allah. Ingat itu. Ya. Harapan Al-Fakir kepada kita semua. Kemudian kita dikeluarkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Usikum. Nafsir taqullahu faqad fazal mutaqun. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Rabbi Tuhan kami. Bersihkan kami ya Allah. Daripada keraguan ya Allah. Utamakanlah pada kami ya Allah perilaku baik. Kesungguhan dalam berjuang di jalan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami memakan barang yang haram. Katakanlah kami dengan rezeki yang barokah, yang halal, yang baik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perilaku buruk. Keji, bermaksiat kepada-Mu di atas amal soleh kami. Maafkan kami ya Allah. Kami berupaya bersungguh-sungguh. Tapi setan mengganggu kami dan kami merasa bahwa kami perlu dukungan-Mu ya Allah. Kami sangat perlu, sangat butuh dukungan-Mu ya Allah. Kami sangat butuh dukungan dan pertolongan-Mu ya Allah. Maka kuatkan kami ya Allah. Untuk menghadapi daripada perilaku dan perbuatan setan yang terkutuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.